Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Azmi Azmi Rozali. Ah, hmm. Tadi pagi hadir eh, Subuh kemarin, hadir di Masjid Al-Mansat. Hmm. Uh, saya di khutbah tadi menangkap ustadz memberi stigma tertentu negatif ke kepada para pesantren hafiz. Adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal hmm. Al-Quran saat ini, Ustaz. Okay. Hmm. dan itu hampir jatuh air mata. Saya mendengar hal itu disampaikan di khutbah. Hmm. Pertanyaan saya adalah, uh, sebelumnya, sebelumnya, kalau itu diucapkan oleh uh, Presiden Amerika, kami sudah biasa. Ustaz. Saya sudah biasa, hmm. kalau itu diucapkan oleh... Uh, apa kaum buzzer yang membenci Islam kami juga sudah biasa, start. ini yang sekarang yang ngomong saya. Tapi gitu kalau kan? sekarang yang okay. bicara itu Ustaz memang agak ja, hampir jatuh air mata saya, start, okay. itu. Jadi, Kenapa bapak jatuh air matanya? Uh, apa bapak, saya menyerang orang rumah Tafis? Iya, hmm, bapak dari, dari paham. Dari khutbah itu yang saya tangkap. Hmm. Itu Ustadz memberi stigma negatif kepada okay, baik. para uh, kelompok hafiz Al Qur'an. Tait, tait. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kira saya bukan orang rumah tahfiz. Saya orang rumah tahfiz juga Pak. Bapak kira saya bukan penghafal Qur'an. Saya penghafal Qur'an juga. Saya punya sanat Qur'an juga. Tapi baginda Nabi mengabarkan Nanti di akhir zaman akan muncul khawarij Yatluna ayatillah rotba Mereka kalau baca ayat itu rapi Kita nggak faham Maksudnya apa? Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tafis Disitulah masuk khawarij Saya nggak menyalahkan rumah tafis Tapi saya menyalahkan kalau rumah tafisnya kemasukan Paham? Dari 2008 saya membersamai rumah Tafis di Pamulang, di Ciputat, di Sono. Kita ngajar mereka. Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah, ya. Masih. Gak ada stigma negatif. Stigma negatif itu kalau rumah Tafis sudah kemasukan dan itu kejadian, Pak. Sajamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun, ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak kayak sahabat gitu. Ya. Pas Ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan enggak? Kemasukan, Pak. Itu di sana di pusat itu. Saya nggak tahu nasibnya kalau di sini. Maka supaya tidak kemasukan tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanat dalam Al-Quran bukan hanya sanat bacaan tapi juga sanat pemahaman jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz bukan rumah tahfiznya saya mau tanya Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja Pak, hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kenapa kita kalau mau mengurim anak kita tahfiz gak dikirim ke pesantren tahfiz? Di mana pesan Travis di Indonesia paling maju? Anak kecil-kecil pak, kayak gini Hafiz 30 juz banyak. RCTI kan baru muncul kemarin sore. Yang digawangi oleh Syekh Ali Almarhum. Uh, kalau di Kudus, di Kerapiak, Pangandaran itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran. Tapi di Kudus ada syarat ijazahnya. Gak boleh ikut musabakoh. Gak boleh ikut lomba Quran, gak boleh. Anak-anak kecil hafiz Quran 30 juz antum percaya nggak? Sekedek gini gini. Kelas 6 SD udah ulang sekian kali. Masuk SMP udah belajar kiroat mereka sebagian. Kita ini giliran politik Ustadz nggak boleh ngomong politik. Giliran kimia kedokteran Ustadz nggak boleh ngomong. Nah, giliran antum nggak ahli Quran punya rumah pengen beramal nggak percaya sama Ustadz udah buat aja rumah tafis. Gaji aja ustad Kita ini siapa bisa gaji-gaji orang Emang kita bisa Menjamin Quran yang kita sebar itu sahih Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya Antum percaya deh sama ustad Percaya sama ulama yang bersanat Ini ngeliat ustad udah, udah curiga dulu yan. ya Akhirnya rumah tafis nggak dilepas-lepas Buat pesantren bangunannya doang banyak pak saya udah jalan orang kaya bingung mau beramal dia buatlah pesantren judulnya tapi gurunya gak ada dimintalah seorang ustadz ngajar tiga bulan kabur ganti lagi ustad setahun bubar semua dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus tengahnya ada masjid berkubah terus ada kaligrafi dia mengira pesantren itu begitu pesantren bukan itu pak pesantren itu guru murid kiai santri ngaji baru ada bangunan kalau orang sok sok beragama dia buat bangunan dulu dia kira bisa bikin pesantren paham yang ngerti pesantren siapa ulama yang ngerti buat jalan buat bangunan siapa insinyur maka kami nggak urus pak itu kita ini sering membatas-batasi ustad, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia ya. Jadi kalau nggak pakar-pakar amat, lu serahin ke pakarnya. Rentan, rentan sekali. Dan bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia. Saya nggak usah sebut. Dan mereka mengatakan apa? Disampaikan ke kita waktu itu. Ini bapak percaya atau tidak? Ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tafis, mahat-mahat -mah tafis yang tidak jelas sanatnya itu itu proyeknya kami itu mereka yang ngomong tahun lalu untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah ngafal Quran tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran dia cuma ngapal ngapal ini mohon maaf Pak. kita ini kan termakan kalau kalau makov tuh ke ahli Quran? Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran. Bukan yang cuma tamatan Quran, Pak. Hafal tafis-tafis, enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu akidah? Kan nggak bisa. Jadi tolong diluruskan, Pak ya. Saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok khawarij. Itu aja, Pak.